ada badan sertifikasi datang baru dia repot tuh 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 waduh repot utu, da, udah tuh main ketok magic dah tahu kan ya bapak ibu ketok magic ya ya eh, tadi yang penting dalam kacamata si badan sertifikasi kita sudah menindaklanjuti tapi hampa tidak dapat manfaat apa apa seperti itu nah Mengulang tujuan audit internal adalah mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen organisasi. Apa yang maksud sistem manajemen organisasi? Kembali kepada organisasi Bapak Ibu, waktu mengaudit ini mau mengaudit apa? ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 atau sistem manajemen halal. Silakan mau mengevaluasi efektivitas penerapan sistemnya, ya kan? apa sih pak efektivitas itu? Ya tadi lihat apakah ada temuan berulang temuan yang lalu sekarang berulang kembali itu tidak efektif. Efektifnya apanya pak? Ya tadi tindakan yang dipilih tidak efektif. Terus menilai kesesuaian implementasi dari sistem manajemen terhadap ditentukan pada standar kebijakan serta sasaran perusahaan ya. Jadi harus dilihat lagi. sistem yang organisasi itu harus dilihat pada standar internasional ini kemudian juga kepada sasaran kadang-kadang kebijakan sasaran perusahaan sudah udah berubah, tapi di dalamnya prosedur dan ikannya belum berubah, struktur organisasi sudah berubah tadinya ada eh, tadinya manajer SDM sekarang jadi manajer human capital tapi di prosedur dan instruksi kerja masih adanya manajer SDM ini ya untuk memastikan aspek pemeliharaan, pengembangan dan perbaikan sistem manajemen perusahaan. Salah satu tujuan kita menerapkan sistem manajemen itu adalah peningkatan kinerja, ya kan? Manakala kita melakukan audit, maka kita akan melihat di mana lemah kita. Apakah di aspek perencanaan, aspek di eh, pelaksanaan apakah di pelaksanaan eh, aspek evaluasi ataukah di continual improvement. Nah dari situ kita mengetahui nih kalau teman-teman audit kita lebih banyak soal apa soal prosedur yang enggak sesuai itu, artinya kita nggak beranjak dari eh, eh, kepada fase berikutnya yang kita sebut apa evaluasi. Temuan kita masih tahapan dulu aja ya, plan do check -in. dalam siklus itu temuan kita hanya tingkatannya dua aja. nah Ini mestinya berdasar umur perjalanan umur organisasi sudah kita level di evaluasi temuan-temuan kita seperti itu. Kebanyakan uh, audit ini ini uh, pengalaman saya aja ya. Kebanyakan lebih kepada kewajiban saja dilaksanakan, tapi eh, eh, begitu masuk tahap tindak lanjut atas temuan audit, ini 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 kurang gairahnya kurang, ya. Saya katakan gairahnya kurang, ya. Saya beberapa kali eh, melakukan audit ke perusahaan lain dan juga melalui sebagai asesor. ini kebanyakan yang terjadi itu adalah. Uh, hasil hasil audit itu uh, banyak kan masuk masuk laci masuk laci udah gak ada yang monitoring apakah itu ditindaklanjuti atau tidak baik dari si auditor ataupun si auditi itu sudah jadi memang uh, uh, tapi bukan semuanya begitu ya tapi buat semua itu ini lebih kepada pemahaman bagaimana E, maksud awal kita menerapkan sistem manajemen itu kan adalah untuk peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja terjadi ketika kita melewati fase yang namanya audit. Setelah melewati audit, maka kita menemukan peluang-peluang perbaikan yang manakala kita tidak lanjuti, kita akan menjadi e, perusahaan yang meningkat organisasinya. Oke, kita lebih spesifik ke dalam. Tadi kan ada proses yang sistematik, ada kriteria kriteria audit. Apa yang disebut kriteria audit sih? Kriteria audit adalah sekumpulan kebijakan, prosedur, atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi untuk perbandingan bukti audit ya. Ini eh, kebijakan, kebijakan yang dikumpulkan oleh perusahaan bisa SK, surat keputusan direksi, atau nota Dinas, atau prosedur, atau persyaratan, atau juga standar sistem manajemen mutu K3. Ya, tadi Bu Wali nyebut sistem manajemen halal, ya Bu? Ya, Bu Wali, iya Pak. Halo, suara saya terdengar ya, Pak? Ya, Bu Wali. Ya. 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 Nah, betul, Pak. Terdengar suara saya terdengar ya. Terdengar jelas Pak sekarang. Ya Allah, lebih baik. Nah, tadi Ibu eh, di awal perkenalan menyebut apa sistem manajemen halal ya Ibu ya. Ah uh, aseguramiento halal Meksiko, Iya. Yeah. Uh, untuk untuk apa uh, sistem manajemen halalnya yang digunakan? yang dari apa dari eh, ISO apa yang dari mana bu apa yang dari Depak kali mana uh, sejauh ini masih kami masih secara internasional aja Sab. secara internasional oh um, secara internasional um, ya ya jadi uh, ada yang mengambil dari US apa sesungguhnya kan sehingga kita temui ini sebabnya apa apakah manusianya apakah sistem kita apakah ban materialnya kita salah beli, salah beli ban sehingga ban itu cepat gundul atau kita salah beli merek lampu sorotnya sehingga belum waktunya mati udah mati ya kan atau memang tadi lingkungannya yang memang uh, uh, pada saat itu memang musim kemarau panas bergerak terus cepat gundul Ya kan nanti itu diskusi diskusi artinya nggak satu orang sehingga kan nanti ditemukanlah penyebab utama. Nah kita menindaklanjuti harus berdasar penyebab utama. Kalau penyebabnya ban serep gundul itu karena uh, salah, me be salah memilih ban, maka tindak lanjutnya kita akan memilih merek lain gitu. Jangan kita salah milih ban dan pakai merek A berikutnya beli merek A juga kan gitu nah ini perlu apa auditor untuk uh, jeli melihat itu tindak lanjut itu harus selaras dengan uh, temuan Baik Bapak Ibu, karena kita harus sholat Jumat dulu bagi yang laki-laki uh, uh, dan Ibu juga akan istirahat. Kita akhiri untuk sesi pagi ini Bapak Ibu semua ya baik Pak. Kita break dulu, Bapak-Ibu. Sampai jam 1.30 ya, Pak? Betul, Bu Woli. Ya, Pak Rijal, kita break sampai dengan 13.30 nanti. Bu Silvia. Oh, baik, Pak. Oke. Pak Rijal ya, kita close dulu. Kita nanti ketemu lagi 13.30. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.